Timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal Piala AFF U19. Tim yang berhak lolos adalah Vietnam dan Thailand. Meski sebenarnya Indonesia, Thailand, dan Vietnam sama-sama mempunyai poin 11, karena peraturan yang dipakai bukan langsung selisih gol seluruh pertandingan, tapi memakai sistem head-to-head tim-tim yang punya poin sama. Semua laga antara Indonesia, Vietnam, dan Thailand seri. Vietnam kontra Indonesia dengan skor 0-0. Indonesia dengan Thailand dengan skor sama 0-0. Dan Vietnam kontra Thailand dengan skor 1 sama. Karena sama-sama dapat 1 poin dan selisih gol juga sama-sama 0 hanya dihitung dari 3 laga tersebut, maka dihitung berdasarkan jumlah gol yang dicetak, dan Thailand serta Vietnam berhak lolos karena mereka cetak 1 gol, sementara Indonesia cetak 0 gol saat bertanding antara 3 tim tersebut.